apa aja dong Mbak kegiatan yang ada di sini selain aktivitas kuliah yang di asrama ini apa aja? Biasanya sih kami kalaunya malam Rabu itu ada pembacaan Maulid Habsyi. Jadi kami semua yang ada di sini membaca dari rawinya sampai maulidnya sampai menabu terbangnya juga, cuma kami cuma memiliki dua terbang ini saja. Kemudian malam Kamis itu kami lanjut kegiatan asrama, pembacaan burda di tempat dosen kami di seberang jalan. Dekat ya? Iya, dekat aja. Ya. Dan itu acaranya habis maghrib sampai habis isya. Kalau yang Maulid Habsyi juga dari habis maghrib sampai habis isya. Kemudian lanjut lagi ke malam Jumat, itu kami setelah sholat berjamaah maghrib, kami sholat sunnah taubat sama hajat. Dan terus kalau yang ini, yang kegiatan apa nih, yang maulidan ya, Maulid Habsyi ya, yang pakai alat terbang ini, pernah nggak tampil di mana gitu, barangkali diundang orang sekitar sini ya, acara apa gitu? Sebenarnya kami ini tidak bisa dibilang bisa, soalnya karena cuma ini yang kami bisa dan terbatas alat, terbatas pelatih juga, jadi nggak bisa kemana-mana, cuma sekedar untuk meramaikan maulid yang kami baca aja gitu. Andaikan alatnya lengkap, pengen juga dong ya, iya mungkin dong. Bisa sendiri untuk grup berli gitu ya. Jadi kurang berapa sih alat ini, berapa buah lagi sih? Banyak bang, sebenarnya kan kalau dalam maulid ini ada terbang bas, ada juga yang terbang biasa, ada rawis. Banyak sebenarnya lagi yang kami perlukan. Kalau yang ada ini apa namanya ini? Yang ada ini? Bas sama terbang ganal. Jadi memang masih belum memadai ya, perlu banyak lagi ya. Banyak.